Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya kedatangan paket lagi dari JNT ya. Satu rod dan drill. Ini dia paketnya baru nyampe hari ini. Oke, kita buka dulu ya isi paketnya. Oke, kita buka rodnya dulu ya. Ini dia. Ini ada, kalau pendek begini kan pasti ya, dia dua section ya. Kita buka dulu yang pertama. Ini dia rodnya. Ada 3 biji ya. Ini dari brand Daido. Dia untuk tipenya sendiri dia adalah Light Jigging Rod Sidon Tournament. Ini dia. Dia dari brand Daido ya. Ini adalah salah satu joran keluaran 2019 yang lagi high end. Yang lagi booming-boomingnya. Oke, kita buka dulu. Ini ada 3 picit, tapi kita buka satu aja soalnya semua ukurannya sama ya. Ini dia section yang pertama ya, modelnya seperti ini. Ini dia, bukan bug joint ya, tapi ada sedikit seperti ini. Dia mirip dengan Relic ya, Ultralight Jigging Series Jabrik. Dia agak mirip sedikit, dia ada seperti ininya. Dan dia ini. Dan di sini ada tulisannya dia, Usaidon Namen. Dan di sini ya ada tulisannya seperti ini. Kita buka dulu nih. Oh ya, ini sudah Fuji ya, rail seatnya sudah Fuji ya. Ini sudah Fuji. Dia desainnya seperti ini. Untuk cross keluaran 2019 ya, dari Daido. Sangat bagus desainnya. Di sini adalah Eva, terus keras yang coraknya dia kemo atau ada corak-corak abu-abu. Dan di sini sama. Dan di sini adalah warna biru, di tengahnya ada hitam-hitam karbon dia. Ini dia. Oke, section yang keduanya. Ini dia. Di ring gate-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ring gate. Dan lentur ya. Untuk blanknya sendiri lentur. Ini di PE berapa ya? Di sini tidak ada keterangannya PE ya. Oh ada ini. Di sini dia tertulis. Ini dia. Dia PE 2-4. Ini dia masih draftnya dia 10 kilo ya. Mulai dari sini. Oke. Lihat, jelas ya. Ini dia. Oh,
Daido, usai don. Pasang. Ini dia. Untuk tampilannya sendiri seperti ini. Yang ujungnya dia angkatnya agak kecil ya. Empur. Oke. Sekian dari saya, inilah sedikit mopsin. Siapa tahu bisa menjadi referensi untuk memilih joran di bawah harga 300.000. Ini sangat recommended ya untuk bagi pemula. Ini dia. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan di-share ya teman-temannya. Siapa tahu joran-joran ini bisa menjadi salah satu referensi untuk membeli joran di harga di bawah 300.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.